Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45M tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. 2. Saudara Thomas A.M. Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. 3. Saudara Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.